Tekad bersumbangsi di masa pandemi terus dilakukan oleh relawan Secibatam. Beberapa waktu lalu, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Seci menggelar kegiatan donor darah dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya itu, donasi berupa makanan ringan juga rutin dilakukan bagi tenaga kesehatan dan juga pasien COVID-19 di RSKI Pulau Galang, Batam. Seperti kata perenungan Master Cheng Yen, adanya cinta kasih dalam hati akan membangkitkan kekuatan yang tidak terhingga. Inilah yang terus dilakukan oleh relawan Secibatam di tengah masa pandemi saat ini. Pandemi menyebabkan kelangkaan darah di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali di kota Batam. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat akan paparan COVID-19. Untuk mendukung Palang Merah Indonesia dalam upaya penyediaan stok darah, Secibatam menyelenggarakan kegiatan donor darah di Aula Cingse Batam beberapa waktu lalu. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat luar untuk turut berbagi kepedulian kepada sesama. Kita juga ngadain ini kan untuk menolong masyarakat di mana darah itu sangat dibutuhkan. Jadi makanya kita tetap adakan kegiatan donor darah ini, tapi kita tekankan protokol kesehatannya yang harus dijaga. Jadi supaya pendonor pun tenang datang ke sini dalam keadaan sehat dan pulang pun sehat. Kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak sedikit pendonor yang mengaku merasa aman dan nyaman saat melakukan donor darah. Kegiatan donor darah ini pun berhasil menggalang 191 kantong darah dari para pendonor. Karena saya merasa itu yayasan Seci itu yayasan yang tepat untuk menolong ya, karena sangat bergerak dalam bidang kemanusiaan. Menurut saya ya bagus, Seci bagus sudah menjalankan protokolnya. Terus ya seperti biasanya kan memang Seci ada program untuk donor darah. Jadi ya tetap dilanjutkan aja gitu. Selain donor darah, kegiatan lain yang juga terus dilakukan relawan Secibatam di masa pandemi ini, yakni rutin memberikan bantuan berupa makanan ringan kepada para tenaga medis maupun pasien COVID-19 di RSKI Pulau Galang, Batam. Kegiatan ini telah dilakukan sejak Juli 2020 hingga saat ini, dan terwujud atas donasi dari masyarakat luas melalui Yayasan Buddha Seci Indonesia. Salah satu relawan yang juga rutin bersumbangsi sejak awal yakni Fran Devi. Dengan kemampuan yang dimilikinya dalam membuat kue, Randevi bertekad untuk dapat terus bersumbangsi dalam kegiatan ini. Di kondisi seperti sekarang ya, kan banyak kegiatan Seci kita yang di-cancel, yang di luar misi amal tentunya. Jadi inilah kesempatan saya untuk menciptakan berkah lebih banyak. Saya sih suka sih buat kue kayak gitu kan, jadi apalagi ini hal yang baik kan, jadi karena... Seperti yang Master katakan ya, hal yang baik lakukan saja ya, apalagi ini sesuai dengan kemampuan saya. Kepedulian dari berbagai pihak diharapkan dapat terus terjalin agar cinta kasih dapat semakin meluas untuk meringankan beban sesama. Tim Liputan, Secibatam.